Berita wilayah diteruskan ke negeri di bawah bayu. Antara paparan, Sabah harap fakta laporan naas tragedi Double Six diumum sepenuhnya. Perinciannya langsung sama Anissa Dawless di studio Kota Kinabalu. Anne? Baik, sahih. Sabah berharap laporan nahas udara pesawat Sabah Air pada 6 Jun 1976 yang akan didedahkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat memberi pendedahan sebenar berkaitan kemalangan berkenaan tanpa ada fakta sebenar tercicir. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata pendedahan laporan itu sekian lama dinantikan rakyat Sabah. Jadi dengan adanya fail ini dibuka, rahsia tidak ada rahsia lagi. Saya percaya keluarga-keluarga mangsa itu sendiri akan juga mengucapkan terima kasih. Kita sudah menunggu lebih daripada 46 tahun, hampir 50 tahun. Dan kita pun telah mendesak kerajaan setiap tahun kita berada di tugu peringatan. Beliau berkata demikian kepada media di Keningau. Sementara itu, dalam kenyataan Ketua Pemuda APCO, Felix Joseph Saang, dengan laporan tersebut meningkatkan keyakinan rakyat terhadap ketelusan kerajaan. Tragedi yang juga dikenali sebagai Double Six Crash mengorbankan 11 nyawa, termasuk Ketua Menteri ketika itu, Tun Fuad Stevens. Pendigitalan koperasi antara fokus utama Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP dalam penyediaan program intervensi bagi memulihkan semula perniagaan koperasi mengikut norma baharu. Bagi memperkasa inisiatif ini, KUSKOP melalui kerjasama Suruhanjaya Koperasi Malaysia, Institut Koperasi Malaysia IKMA dan Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad melancarkan Pelan Tindakan Digitalisasi Koperasi 2021-2025. Menterinya Dato' Iwan Benedict berkata pelan tersebut menggariskan inisiatif untuk meningkatkan keupayaan koperasi dalam menjalankan perniagaan berasaskan teknologi. Sekaligus membawa perubahan dan mentransformasi gerakan koperasi ke arah pendigitalan. Dato' Iwan berkata demikian selepas merasmikan program Bicara Ilmu Ramadan Anjuran IKMA di Kota Kinabalu. Dato' Iwan turut menyambut baik penubuhan Universiti Keusahawanan Koperasi Malaysia Mei depan. Kita memerlukan graduan yang dilatih untuk membangunkan sektor koperasi di negara kita. Secara keseluruhannya kita ada 15,000 lebih koperasi di negara ini yang melibatkan lebih daripada 7 juta anggota dan merupakan satu sektor yang besar dan kita mahu koperasi ini terus berkembang. IKMA menyasarkan 300 pengambilan pelajar tahun ini. Kira-kira 1,000 penduduk kampung Tambun, Kota Marudu dan masyarakat sekitar hadir bagi mendapatkan pelbagai perkhidmatan yang ditawarkan dalam program perkhidmatan komuniti bergerak. Program Kementerian Kewangan melalui Perbendaharaan Malaysia Sabah ini menghimpunkan 24 agensi kerajaan persekutuan, negeri dan badan bukan kerajaan untuk membawa perkhidmatan kepada penduduk. Penolong Pegawai Daerah Pembangunan Kota Marudu, Jasri Juki berkata program memudahkan penduduk kampung mendapatkan perkhidmatan yang diperlukan tanpa perlu melakukan perjalanan jauh sekaligus menjimatkan masa. Memudahkan masyarakat Kota Marudu seluruhnya untuk berurusan ataupun bertanya dan memudahkan mereka untuk mendapatkan sebarang maklumat yang mereka perlukan. Beliau ditemui RTM dalam program perkhidmatan komuniti bergerak di perkarangan Masjid Nur Ain Kampung Tambun, Kota Marudu. Turut diadakan gotong royong memasak bubur lambuk bersama penduduk kampung. Kita memberikan perkhidmatan dalam pelbagai jenis sama ada memberikan taklimat, kaunter-kaunter perkhidmatan untuk memberi khidmat nasihat dan kita juga memberikan peluang kepada pelbagai kumpulan sasar untuk terlibat dalam pengisian program ini termasuklah dalam kalangan wanita, ibu-ibu tunggal, belia dan juga kanak-kanak dan juga ketua isi rumah. Program ini sangat baik untuk penduduk kampung terutama di Kampung Tambun ini sebab di sini semua kebanyakan dia golongan B40.
lah, nelayan, mereka petani. Jadi memang sangat-sangat dorang harapkan lah program-program macam ni. Selalu masalah kenderaan untuk pergi agensi kerjaan yang kami perlukan. Tapi sekarang terima kasihlah kerana agensi kerjaan suri datang ke kampung kami ini. Kami bersyukur juga program-program yang dijalankan di sini, mana tahu ada bantuan makanan kah, bantuan air raya kah. Macam saya ini orang susah juga. Masyarakat diseru melaksana tanggungjawab sosial khususnya menyantuni anak-anak yatim bagi menggalas tanggungjawab sebagai pengganti ibu bapa mereka. Dalam masa sama, tanggungjawab tersebut seharusnya tidak dilaksanakan hanya pada bulan Ramadan, sebaliknya secara konsisten dan berterusan sepanjang masa. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Dilantik Dr. Ali Akbar Gulasan berkata, menyantuni anak-anak yatim bukan sahaja membolehkan mereka rasa dihargai, malah mampu menjadi landasan terbaik dalam mengeratkan hubungan sesama masyarakat. Kita di antara orang yang bertanggungjawab mengenal pasti dan juga melihatlah. Mungkin sebagainya kita terpaksa menanggung kos ataupun bantuan-bantuan yang tertentu. Beliau ditemui RTM dalam majlis berbuka puasa bersama anak-anak yatim di Putatan. Majlis menyaksikan 30 anak yatim dari Sekolah Kebangsaan SK Putatan, Sekolah Agama Negeri Integrasi Putatan, Pusat Asuhan Tunas Islam Putatan dan SMK Putatan menerima sumbangan wang tunai sebagai persediaan awal menyambut ketibaan Syawal. Pihaknya turut menyediakan 2,000 bakul Ramadan untuk diagihkan kepada golongan asnaf di seluruh negeri. Pejabat Pusat Khidmat Rakyat Parlimen Keningau menyumbang RM22,800 kepada 62 masjid dan surau di kawasan Parlimen Keningau. Sumbangan disampaikan Ahli Parlimen Keningau Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan dalam majlis berbuka puasa dan menyampaikan sumbangan masjid dan surau Parlimen Keningau di Masjid Nur Hidayah, Pekan Bingkor, Keningau. Dengan adanya sumbangan yang diberikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri ini, ia sudah tentu memberi satu suntikan semangat dan azam kepada masyarakat Islam di Parlimen Keningau ini yang sekarang ini sedang menjalani ibadat puasa. Mudah-mudahan dengan sumbangan yang disampaikan oleh YB dapat membantu meningkatkan syiar Islam dalam kalangan seluruh masjid di Dun Liawan, dan kami berharap sumbangan ini dapat diteruskan. Dalam majlis sama turut disampaikan 660 bakul makanan kepada masyarakat Islam bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Bingkor yang disumbangkan Pembantu Menteri Kerja Raya Datuk Robert Tawik. Baik, sekian perkembangan dari negeri di bawah bayu. Untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara, terus ikuti berita wilayah bersama Sahih di Angkasa Puri. Sahih, silakan. Baik, terima kasih, Anne.